Sebuah mobil SUV menabrak rumah kontrakan di Kembangan, Jakarta Barat, menyebabkan kerusakan parah diduga akibat remblong. Sebuah mobil SUV yang dikemudikan seorang wanita berinisial UP 40 tahun menabrak gerobak dan bangunan garasi berisi sejumlah sepeda motor kontrakan di Jalan Majelis Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Januari 2024 malam. Anggota Unit Laka Lantas Kembangan, Aibtu Sigit mengatakan, sementara diduga telah terjadi kecelakaan menabrak rumah kontrakan, gerobak dan sepeda motor. Selanjutnya penanganan ditangani Unit Laka Lantas Jakarta Barat. Untuk penyebab sementara masih dalam penyelidikan, polisi memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Biasa dong, mau lewat aja. Saya langsung masuk ke sini. Saya baru masuk pintu, langsung keluar. Kencang, Bu. Kencang banget. Nah, maksudnya mobilnya saya dalam kondisi ngebut atau enggak? Kondisinya dalam kondisi ngebut atau enggak? Itunya, kalau saya lihat sih kayak mobil biasa gitu ya. Cuma pas masuk ke sini sih kurang lihat. Kecepatannya, Bu? Ngebut? Ngebut lagi, kira-kira, Bu. Kecepatannya? Ya, dari sana aja kayak bus gitu. Sementara itu, Nurjana, 40 tahun, sebagai saksi mengatakan kejadian kecelakaan tersebut terjadi sepulangnya dari warung hendak menutup pintu rumah. Tiba-tiba ada suara benturan keras. Ia menyebut pengemudi baik-baik saja, hanya mengalami shock. Nurjana menyebut bahwa pengemudi sempat berkata bahwa rem pada mobilnya diduga blong sehingga menabrak gerobak dan bangunan kontrakan tersebut.